kegiatan di komplek kematiannya adalah kegiatan di logus yang ketiga untuk peningkatan kapasitas di kepatian dalam rangka penyusunan DRMP, yaitu penetapan sumber filosofi dari warisan dunia. Dan kegiatan ini sangat penting dan strategis, di mana pegawai kepatian dan unsur terkait yang singgungkan kepatian dapat mereka tahu kalau terjadi bencana, sebelum terjadi bencana dan saat terjadi bencana, itu cara mengatasinya dan cara memberikan reaksi harus gimana. Terus tim ini diharapkan akan semakin kompak dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan.